Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan kondisi pantauan kita pada sore hari ini, tanggal Rabu, hari Rabu 25 Maret 2020, tepatnya hari raya Nyepi. Melintas di Jalan Maran Raya, kita laporkan untuk kondisi keramaian ataupun situasi wilayah Marelan pada umumnya. Ini kondisi di Jalan Maran Raya dekati Pasar 2. Jadi yang biasanya kalau sore hari ini cukup padat ya, cukup padat. Namun hari ini nampak lalin kita sore hari ini langgeng ya, langgeng. Jadi ini perlu kami sampaikan kondisi wilayah di Marelan khususnya, agar sahabat yang lain juga tahu. Jadi untuk aktivitas pertokoan masih seluruhnya buka ya, namun pengunjung ataupun orang yang berbelanja itu sepi, sepi ya, hanya seperti di toko-toko smartphone ini yang mungkin masih banyak orang datang, mungkin membeli HP atau membeli paket dan lain-lain. Ini kondisi saat ini pukul 15.42 di Jalan Maran Raya memasuki Pasar 3 ya. Arus lalin lancar, aktivitas pertokoan tetap buka namun sepi ya. Hanya mungkin di beberapa titik yang berusaha atau di bidang kuliner memang terlihat agak ramai. Di hari ini juga telah dilaksanakan imbauan-imbauan kepada pemilik warnet sesuai dengan edaran dan lain ini supaya ditutup sementara. Ini kita saksikan situasi masuki pasar 4 ya. Toko pertokoan buka namun sepi pengunjung. Ini yang terjadi kondisinya pada saat hari ini. Baik, sahabat MMB semua, saya ucapkan selamat sore, jaga kesehatan, patuhi edaran atau himbauan dari pemerintah untuk sama-sama kita menjaga diri, tetap berbuat, terutama menghindari tempat-tempat keramaian. Oke, memasuki azan asar, kita akan melintas sebentar lagi di Pasar Marelan, yang biasanya aktivitas Pasar Marelan sore hari ada sebagian. Nah, ini kita akan lihat secara langsung. Apakah Pasar Marelan ini aktivitasnya seperti biasa atau mungkin sepi? Ini akan kita lihat lagi tas ya. Ini kondisi jalan di Marelan Raya, Medan Marelan, Kota Medan, tepatnya melintasi Pasar 5 Marelan. Oke. Aktivitas di pasar saat ini, oke, banyak sampah juga ya, pun terlihat sepi ya, terlihat sepi, langgeng. Baik, kawan-kawan sahabat MMB,
sengaja kita laporkan sore hari ini supaya sama-sama kita lihat kondisi wilayah kita masing-masing. Kebetulan di wilayah kerja kami di Medan Marelan, kami tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas fungsi kami, sekaligus tetap mengimbau kepada kawan-kawan yang ada di live streaming ini supaya tetap jaga kondisi, hindari keramaian, jaga kesehatan, dan saling mengingatkan kalau tidak ada hal perlu, tidak usah kita keluar rumah ya, mendekati kantor camat Marelan. Terima kasih semua sahabat MMB, sehat-sehat selalu ya, semangat terus, tetap memohon kebatuan yang Maha Esa supaya wabah ini bisa hilang ataupun berakhir dan kembali seperti biasa. Terima kasih, salam MMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.